adalah chili sauce yang biasa seperti ABC. Kalau ini berarti dia agak manis sedikit. Kita mesti make sure bahwa jangan sampai nanti di komposisi garam dan gula dan gula merahnya harus kita cek lagi ya. Nah itu pokoknya semua tergantung dari chili sauce ini. Harus apa namanya basah, jangan sampai dagingnya kering. Kalau lebih dari 15 menit iya jadi bubur. Nah kalau yang ini nggak perlu dimarinasi, langsung dipakai. Kecap manis dan kecap asin ya. Kemudian nanti untuk ke santan karanya itu kita pakai buat di atasnya saja, buat hiasan nanti. Ya, karena ini kan modern Indonesia, jadi agak sedikit berbeda. Ya, ini, kemudian ini kita ulek disini dulu. Nah, belakangnya gede. Nggak ada belakangnya kecil. Kalau kita pakai blender. Kalau panas, kalau tidak dia lebih gampang di... Ini warna yang kita mau nyari ya. Ada kecoklatan di kedua sisinya. Ini dari. Ini sekitar 2 cm ya ininya. Kepala. Ini sekitar 1/4. 4 teaspoon aja. Nah, ini palanya dan ketumbar. Ini kita blender dulu. Mau rasanya lebih enak lagi misalnya, ini di bumbunya ini kita masukkan tulang sapinya juga gitu. Misalnya pakai chicken stock ditambahin dengan tulang sapi. Jadi nanti rasa ada rasanya juga untuk sausnya. Kemudian masukkan ininya, kayu manis.
Oke. Ala salah tumbar kita satu setengah cup. Nah di sini langsung bisa masuk itu kalau mau kalau pakai tulang atau pakai apa ya. Dia beri